macam tu. Buka makan. Apa rasanya? Ni ada tukang tester ni. Sedap. Makanlah. Janganlah. Apa rasanya? Kau mana, Bo? Buka orang orang sendiri makan kan? Oh, sedap. Cakaplah sikit. Okay, sekarang ni aku ada dekat KLIA 2. Nak tunggu penerbangan pada pukul 6 nanti. Untuk aku punya penerbangan ke Borneo, terutamanya Pulau Kanyongan, untuk aku bawakan korang semua aktiviti berkaitan dengan ikan, terutama ni Pulau Kanyongan. Korang boleh tengok lah, tengok dan kami akan sharekan kepada korang. Jom, jom. Kalau sekilo ni berapa? Sekilo 30 guys. Udang fresh. Pagi hari ni punya tangkap. Hari. Ini baik. Peluran ni, peluran. Ni. Tadi dah tunjuk dah. Udang galah hidup. Ni. Replika udang galah dan juga ikan. Ikan apa ni? Ikan apa? Patin kan? Aquarium datang.
mereka udah kalah. Aquaria Bash. Skrikip. Jangan lupa skrikip. Sabah, pergi ke Sandakan, Perusakan. Kau jangan lupa pergi ke Beluran untuk ambil hasil-hasil jeti ikan-ikan yang fresh, udang-udang, terutamanya udang lah, udang-udang galah di Beluran untuk jadikan santapan korang. Banyak lagi cerita, jom. Syurga wai, syurga makanan laut, badan muara telurnya tu. Jeti Beluran naik fresh. Ikan sapi-sapi. Ikan sapi-sapi. Jangan nak pergi tangkap udang untuk minggu ni. Ini antara trip, geng-geng trip sama-sama Korea. Oh, turun mandi. Sini kau. Saya di sini. Jalan kami ke Pulau Kedil kan, ambil masa kira-kira 2 jam. Sekarang ni baru mulakan perjalanan. Boleh tengok pemandangan. Tadi yang ni eh, jaring ni. Ikan ni memang tangkap fresh lah. Ya, tangkap fresh baru saja tu. Petang tadi baru saja. Ya, petang. Petang. Senangin? Ya, senangin. Bawah ni belanak eh? Ya, belanak. Pegang. Ikan belanak ni kalau dekat macam tu dia kelang kecil kan, dia paling besar ni. Besar lah, saya rasa besar ni. Kita makan sendiri lah. Pasar. Ya, pasar.
walaupun jenisnya sama, sama tapi kan panggil wasar. Oh. Tadi tadi ikan tadi apa? Ikan belanak tu yang besar panggil apa? Yang sambawi. Sambawi. Ya. Yang kalau saya sederhana tu ya, pakai kita belanak lah. Kalau dah besar tu panggil sambawi. Ikan ni disimpan, petang tadi dah berjala. So malam ni simpan untuk guna esok pagi. Banyakkan penduduk-penduduk sini cakap, menyatakan ikan-ikan yang diorang makan untuk hari ni, ikan-ikan yang diorang tangkap untuk hari ni memang makan untuk hari ni. Esok cari lain. Memang kalau korang tahu dia punya fresh ya, memang ada syarat lah, susah nak dapat. Kita senanjung susah nak dapat. Okay, bye. Kita akan tambah timus kuih. Oh, kepil dia tak ada, pengepil dia. Tapi ketam nipah ni grade C. Apa yang menarik ketam nipah ni kalau korang nak tahu? Ketam nipah kat sini sekilo harganya RM3. Apa dia? Tunjuk dia. Apa? Sedap. Harganya sedap RM3. Ah, RM3. Grade C, RM3. Kalau menarik. Ni. Besar ni grade C. So dalam RM3. Sekilo RM3. Saya tak tahu, aku tak tahu beza ketam bakau dengan ketam nipah ni. Tapi yang aku tahu, bezanya ketam nipah ni dengan ketam nipah dengan ketam bunga. Ketam nipah ni dia punya isi dia lemak lagi. Yang ni bunga kan? Ketam bunga yang tadi. Ketam nipah. Kita mipah siang tadi punya, lepas keluar daripada jaring, tangkap, masak terus. Isinya tak anjir kan? Ada grade A. Grade A? Kalau grade A, sekilo? Membeli RM13. RM13? Ya. Kalau ketam bunga, sekilo? Grade A? Grade A, RM14. Kalau di sana, paling kurang RM40, RM30, RM40 sekilo. Itu pun yang kecil lah, grade-grade C. Ini ketam betina. Ini ada tukang tester ni. Makan lah, jangan lah. Apa dah saya? Apa dah saya? Ya Allah, tak nampak dia punya telur.
guys kalau pasal lain. Kenyal? Kenyal. Siapa? Kenyal lemak. Kenyal yang satu lutik. Ya, lebih kurang. Betul? Lutik masin. Barang kayak gigit ya? Ini nak telur-telur. Ini guna apa? Nak guna apa? Nak guna apa? Tengok, guna apa? Tengok. Benda sesuatu untuk pecahkan. Ketam. Ya Allah, sedap. Nampak tak ni? Isi mak, salah lah mak. Nah, isinya. Isi dia ni. Fresh. Apa kata?